Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi di channel Bukan Mekanik dengan saya Mas Egi Prasetyo Mangku Sumo Wijayakarsa Kertajaya Diningrat. Oke, kali ini tim Bukan Mekanik dapat kiriman dari produknya RS31 ya. Namanya Rubbing Kompon. Nah, ini kebetulan produk semacam ya kompon ini ya untuk body-body teman-teman yang sedang mengalami kerusakan atau warna kusam atau luka goresan. Nah, jadi ini solusinya untuk teman-teman yang pemula ataupun non pemula ya. Jadi nanti kami aplikasikan kepada Honda CB ini ya. Kebetulan di spakbor depan ini ada bekas goresan ya. Jadi agak kasar ini sebenarnya. Tapi jangan khawatir, ini untuk noda kasar ataupun noda halus. Jadi aman saja ya. Yang penting untuk penggunaannya teman-teman harus tahu caranya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Honda CB. Nah, spakbor depannya ini seperti ini ya. Ini ada goresan. Jadi semacam apa ya ini ya? Bekas kepentok pintu atau gimana itu ya. Nah, nanti kita coba haluskan pakai Rubbing Kompon dari RS31. Oke, kita sekarang lanjut untuk bagian pemolesan pakai Rubbing Kompon RS31. Nah, untuk teman-teman yang mau beli nanti bisa lihat di deskripsi kami ya. Nanti ada link Shopee-nya dari produk RS31. Jadi ada apa aja produknya, ada penghitam bodi ataupun pembersih mesin ya. Pembersih mesin super. Nah, sekarang kita proses ini ya. Kelihatan isinya lebih banyak ini ya. Nah, tambahkan sedikit air untuk bagian yang mengalami gores. Nah, ini luka goresnya ya ini ya. Terus kita tambahkan sedikit, diratakan. Nah, terus lanjut kita pakai baru beberapa putaran sudah kelihatan ya, sudah mulai menghalus. Saya tambahkan lagi, jadi diratakan agar yang lapisan terkena goresan menjadi halus. Wow, ini mas, mantap mantap. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini tadi pemakaian singkat dari Rubbing Kompon RS31. Gimana mas, mantap ya? Biar glowing, matanya yang bulu-bulu bisa dipakai kompon. Nah, seperti ini ya. Oke guys, karena ini udah selesai, tutup dulu untuk kompon ya, Rubbing Kompon dari RS31. Terus untuk hasilnya seperti ini, setelah di before after ya, setelah kami poles seperti ini teman-teman. Ini Mas Ardi nggak mendekat ini. Dan wajah saya yang jelek ini yang syuting ini loh mas. Nih, jadinya ini halus glowing ya ini ya. Jadi ini bekas sisa-sisa pinggirnya ya. Jadi tadi di sini emang ada lukanya, bekas goretan kena pintu ini ya. Nah, ini jadi mengkilat lagi.